Pemirsa, persiapan pemilu pada 14 Februari mendatang, selain kedatangan logistik, proses sortir dan pelipatan pun dilakukan oleh KPU Kubu Raya. Didominasi usia muda, petugas pelipat suara mampu menyelesaikan puluhan kardus setiap harinya. Gudang penyimpanan logistik KPU yang biasanya hanya diisi oleh petugas KPU dan petugas kepolisian, namun kini ramai oleh warga yang menjadi petugas pelipat surat suara. Warga yang terpilih menjadi petugas pelipat kertas suara sudah memulai aktivitas pelipatan sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore. Salah seorang petugas pelipat suara mengatakan jika dirinya baru kali ini melakukan pelipatan dan dalam sehari mampu melipat puluhan kardus berisi ratusan surat suara. Kemarin 3 hari 33 kotanya. Ada sih lumayan. Apa yang rusak tuh? Kadang dia ditinta di nomornya ataupun koya di tengah-tengahnya gitu. Kalau hitungan kertas sih sehari dapat 25 kertas enggak? Enggak ada sih, Kak. Cuman berbahan berjurin badan aja. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari jam 8 sampai jam 5 sore, istirahat dari jam 11 sampai jam setengah 1. Saat ini petugas tengah menyelesaikan pelipatan surat suara DPR RI. Nantinya akan dilanjutkan pelipatan surat suara calon presiden RI. Dari Kubu Raya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.